minuman ciri sini apa? Espresso dan kopi. Boleh deh. Itu enggak berat kan? Enggak. Aku bisa gula aren kok. Boleh. Yang dingin ya? Iya. Ini udah berapa lama ya? Hah? Udah berapa lama buka? Udah jalan 6 bulan. Hah? Mau jalan 6 bulan. 6 bulan. Oh, pantas enggak lama. Kenapa sadan nih diambil? Karena dia sih karena orang nggak sih. Oh, gitu. Cuma tiba-tiba, terus ini konsinya sih tiba-tiba juga buat kafenya. Oh, berarti dia makanan ringan semua nih ya? Iya, ada makanan buat juga. Apa? Main course nya ini ada chicken Maryland, terus red rice suddenly, chicken rice ball, fish rice ball, mie sop suddenly. Yang recommended apa? Ada chicken rice bowl. Itu pedes gak? Bisa request gak pedes sih. Iya, boleh deh chicken bowl. Gak berat kan? Enggak. Tapi oke nasi juga sih, yang rice bowl. Mah? Oke nasi. Oh gak pakai nasi, gak pakai nasi ada? Pakai nasi ada. Yang gak pakai nasi ada? Yang gak pakai nasi ada chicken Maryland. Chicken Maryland, ya. Itu diapain? Itu seperti chicken katsu. Pakai itu ya, pakai biji-biji itu ya, kecil-kecil itu ya? Enggak. Jadi? Dia ada kentang gorengnya juga. Oh boleh itu? Gitu ya. Jadi ini kopi satu. Haa. Chicken Maryland satu ya? Iya. Terus yang rekomendasinya apa lagi? Ini aja? Itu aja. Boleh deh. Ada kopi apa? Kopi arang. Kopi arang ada. Charto espresso. Ini kopi arang bener kan? Bukan kopi, jangan salah dengar, kopi arang. Charto itu kopi arang dia. Hah? Ya. Dia kopi arang itu kecil, enggak besar, enggak gelasnya enggak besar, kecil. Segini, kecil lah, ya segini lah. Lagi ya? Nah, ya. Ah, ada kan? Jadi kopi gimana besarnya? Kami sih, ya. Standarnya gimana kalian? Ini seperti taruh juga sih. Hah? Taruh red velvet, border border sih. Oh gitu. Iya. Banyak orang bilangnya charcoal ini kopi arang. Kebanyakan sih. Oh charcoal, coba saya coba lah, kayak kalian punya. Coba espresso ya. Mau dingin atau panas? Dingin aja. Nggak besar kan, kecil kan? Atau dia? Sebesar mana? Gelasnya? Biasa sih, gelas bowl ini kalau dingin ya. Nah iya, segitu, segitu lah ya. Polis ya. Buka jam berapa nih ya? Buka jam 9. Sampai? Tutup jam sekarang sih PPKM kan belum selesai juga, sampai jam 8:30. Pas 9 ya. Itu close order. Kalau duduk sih sampai jam 10 sih enggak apa-apa. Ini jalan mati lampu. Ini jalan apa? Hah? Ini jalan apa? Jalan Segalang. Oh, Segalang kan sana. Iya, cuma titiknya sini pas Segalang. Oh, Segalang. Kami bilang Sebatu Dinding sih. Enggak dapat itu. Ya? Enggak dapat ya? Berarti Segalang itu tempatnya. Iya. Oh. Enggak, setahu saya kan Segalang kan di sana dekat apa hutan. Pokoknya sih orang nyari titiknya Segalang. Kalau Sebatu Dinding enggak dapat titiknya di sini. Oh, iya. Ini aja? Iya, itu aja. Satu nih kopi satu, chicken Maryland satu, charcoal satu ya. Iya. Semuanya 79. Ya. Halo. Mau balik? Mau bayar nanti atau siang? Ya aja, bisa pakai ini kan? Bisa. Hah? Nanti aja ya. Berapa kali ya? Nanti saya antar ya. Ya. Jadi bisa di take away nggak bungkus? Bisa. Satu-satu ya. Kalau Anda mau sholat, sini juga sediakan tempat. Toiletnya.
Ini satu cabang aja ya? Iya, jadi sekarang satu cabang dulu. Oh. Untuk prospek depannya sih mau di Palembang. Di mana? Kami rencana mau di Pakam. Oh, Pakam. Iya. Karena penyelamannya sini pun orang Pakam. Oh, mahasiswa juga? Atau gimana? Udah tamat sih. Udah tamat? Iya. Ini bukan orang Pakam. Oh. Ini pindahan juga sih. Dari mana? Dari Jalan Amal. Oh, Jalan Amal. Abis kontrak sana ya? Awal kopi. Nama dia di Ruku. Terus kemarin. Bukannya sini mahal sewanya? Enggak terlalu. Atau sewa tanah kami bangun sendiri. Oh, berarti sih. Ini tanahnya karena kosong. Berarti sih pinjam lah ya, sewa tanah aja kosong ya. Iya. Jadi ini kopi arang. Jadi kafe ini juga, warung kopi ini juga menyediakan kopi ini. Nah, jadi kalau minuman untuk di Medan, saya rekomendasikan minuman kayak ginian. Enak ini. Nah, kopi arang. Nah, ini kopi apa namanya? Mas? Suddenly Coffee. Suddenly Coffee. Iya. Suddenly Coffee. Jadi untuk pemesanan GrabFood sama GoFood, tempat ini juga menyediakan, atau di aplikasi juga ada tersedia. Tinggal cari aja searching di Suddenly. Suddenly itu ada pilihannya drink sama food. Saya sih rekomendasi ke tempat ini ya, tempatnya nyaman. Hanya istilahnya kalau kondisi siang hari sini agak panas, tapi terbantu sama kipas angin. Nah ada. Jadi kalau minumannya ini saya rekomendasi enak banget. Nah, ntar lagi kita lihat makanannya bagaimana, kita rasakan ya. Jadi kalau dilihat dari harganya, harganya masih harga terjangkau, masih untuk mahasiswa masih bisa. Jadi sini kebanyakan kos-kosan yang anak mahasiswa. Sekitar sini, daerah sini sekitar anak mahasiswa. Nah, kayak gini, ini mahasiswa kos-kosan semua nih. Nah. Ini tepatnya di daerah Jansei Batu Gingging. Kalau dari map, Jansei Batu Gingging titiknya ini. Nah, jadi kalau Anda kesini, saya rekomendasikan tempatnya. Enak, nyaman. Ruangnya terbuka. Kalau kita mau merokok juga bisa bebas. Nah, tempat birunya banyak nih. Oke. Ini apa namanya? Chicken Maryland. Oke, mantap. Porsinya tidak besar, enak, standar, dan untuk misalnya dengan harganya pas. Jadi dia teksturnya agak lembut. Enak, nikmat.